Program Pelatihan Bagi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM dari Google melalui Gapura Digital kembali digelar. Kali ini, Universitas Indo-Global Mandiri atau IGM Palembang menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang membantu pelaku UKM memanfaatkan internet dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Fasilitator Google Gapura Palembang, Takrim Ibadi, menegaskan dalam gelar Gapura Digital ini, peserta diajarkan memasarkan produk melalui internet seperti menggunakan aplikasi Google Bisnisku. Ia menyebut jika usaha tersebut harus dikelola atau di-maintain secara benar agar nantinya direview dan membuat laporan terkait penjualan produk mereka secara digital. Sedangkan program pelatihan Gapura Digital ini mulai dilakukan di Indonesia sejak tahun 2015, sedangkan di Kota Palembang sendiri sudah mulai tahun 2018. Karena antusias yang tinggi, pelatihan terus dilakukan. Jadi di sini kita ajarkan gimana caranya produk kita itu bisa dikenal orang banyak melalui dunia digital tanpa harus secara konvensional itu sendiri. Jadi ada banyak tools juga yang bisa kita manfaatkan, diantaranya Google Bisnisku, website dan juga sosial media, itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk-produk kita supaya go digital. Wakil Rektor Universitas IGM, John Roni, menilai jika pelatihan Gapura Digital semakin banyak pelaku UKM yang terbantu sehingga penjualan dan omsetnya meningkat. Selain juga bisa memperkenalkan merek bisnis dan memperoleh pelanggan baru, dan tentu saja dapat terus menjaga hubungan baik dengan pelanggannya. Kalian bisa tentang membuat digital marketing. Digital marketing ini bukan cuma produk aja, semuanya bisa. Betul kan Mas nanti? Jadi jangan mikirnya digital marketing ini semua tentang produk. Semua pun bisa. Kalian bisa buat kalian lebih baik, kemudian bisa lebih dikenal orang, bisa pakai ini. Jadi jangan mikirnya bahwa digital marketing kita cuma bikin produk, kan? Semuanya bisa. Salah seorang peserta, guru pendamping kewirausahaan SMK Negeri 6 Palembang, Veronica, menyebut jika kegiatan seminar ini sangat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saya sangat bersyukur karena ternyata materinya walaupun singkat begitu bermanfaat buat kami, karena kebetulan nyambung sama materi yang ada di sekolah. Andiko, Iis Rahayu, Nurul, IGM TV.